إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kira-kira 30 tahun yang lalu saya pernah meminjam uang ke saudara sebesar 1,5 juta. Dan setelah itu, atau setelah 30 tahun tersebut, kami membayarnya dengan 10 juta dengan alasan nilai uang rupiah yang turun terhadap dolar. Hal ini apakah sudah benar atau belum, Ustaz? Mohon penjelasannya. Dijelaskan sudah dibayar atau belum? Di sini tidak dijelaskan sudah akan membayarnya dengan akan berarti belum dibayar ya. Sudah, ya. Bila belum dibayar, ya, maka sampaikan kepada yang memberikan pinjaman bahwa Allah mengatakan fa'intu betul pada kum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, untuk kalian hanyalah modal pokok dari yang kalian pinjamkan. Kemudian kaidah yang umum yang dijelaskan oleh para ulama kita, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Pinjaman yang mendatangkan manfaat pertambahan maka dia riba. Tetapi pemilik uang 1,5 juta ini berikan pinjaman, dia kadang mengatakan selama 30 tahun Anda manfaatkan. Ya. Emang nilainya awal 1 juta, nominalnya 1,5 juta, tapi dulu ke 30 tahun yang lalu 1,5 juta dapat motor, ya, motor baru. Sekarang Anda telah menggunakannya selama 30 tahun. Saya tidak mendapatkan pertambahan, nggak masalah. Tapi nilainya jangan hilang lagi, jangan rugi dua kali saya. Maka sekarang kita taksir nilainya berapa? Ya, motor baru dahulu 1,5 juta, sekarang motor baru 10 juta, Anda bayar 10 juta. Pertambahan 8,5 juta ini hanyalah menutupi nilai kekurangan. Saya tidak mendapatkan kelebihan. Bolehkah ini atau tidak? Bila disyaratkan di awal, maka ini tidak boleh. Menjadi riba. Tapi bila tidak disyaratkan di awal, pada saat akan dibayar, baru disepakati seperti ini, maka berbeda fatwa, fatwa-fatwa, ulama-ulama, majami' al-fiqhiyah, lembaga fikih internasional dalam hal ini. Majma' al-fiqh al-islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI, mengatakan tidak, tetap, penjelasan lebih rinci dari itu, tapi saya tidak mengatakan harus kembali situ, tidak. Yang dijelaskan oleh majma' al-fiqh al-islami tersebut, bila inflasinya ya di bawah dari 30%, sepakat bahwa dibayar berapa nominalnya. Tapi sekarang inflasinya kan terlalu besar ini. Dari 1,5 juta menjadi 10 juta. Ya, bisa berapa persen ini? Bisa 400% kan inflasinya. Lebih. 600 pun nyampai. Ya, berarti ini inflasi yang besar sekali. Inflasi yang besar sekali seperti ini, tetap ada khilaf para ulama juga. Ya. Pendapat yang terkuat, Wallah ta'ala alam, bahwa inflasi yang menyebabkan adalah riba sebetulnya, tapi sudah terjadi, mau diapain. Pertambahan 8,5 juta ini menurut pendapat yang terkuat bahwasanya disamakan dengan al-ja'ihah. Yang menyebabkan inflasi kan bukan yang minjam, yang menyebabkan kekurangan nilai bukan si peminjam. Kenapa harus dibebankan seluruhnya? Si pemberi pinjaman mengatakan saya tidak ingin mendapat mudarat dari akad yang saya sudah berbuat baik di sana memberikan pinjaman. Selama 30 tahun saya tidak bisa gunakan uang saya. Benar. Berarti kemudaratan ini kan bukan dilakukan oleh si peminjam. Kenapa harus dia menanggung seluruhnya? Ya, memang kemudaratan Anda akan diangkat, tapi jangan dipindahkan kepada orang lain. Hilang memang kemudaratan dari diri Anda, tapi berpindah kemudaratannya kepada si penerima pinjaman. Dengan demikian, pendapat yang paling adil dan paling kuat dalam hal ini, keputusan dari Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami,
lembaga fikih Islam internasional di bawah Mahdud Alam Islami dalam sebuah salah satu keputusannya, poin ini disamakan dengan jaiha, kemudian kerugian dibagi dua. Kerugian dibagi dua. Maka 8 juta setengah ini dibagi dua. 4,25 juta ya ditanggung oleh si peminjam. Berarti 4,52 ditambah 1 575. Ya, 4,52 juta lagi ditanggung oleh si pemberi pinjaman. Walhasil mereka bagi dua mudharat ini kekurangan ini. Karena kita katakan kezaliman bukan disebabkan oleh si peminjam. Dengan demikian, Anda yang meminjam, kembalikanlah uangnya menjadi 5.750.000. Ya, wallah ta'ala alam, inilah pendapat yang terkuat dalam hal ini karena inflasinya bukan kecil. Kalau di bawah 30%, sepakat para ulama muasirin bahwasanya tidak boleh ditambah. Dan bila besar seperti ini, lebih dari 600%, ya, lebih dari 600%, maka ini disamakan dengan jaihah oleh para ulama menyamakannya dengan jaihah dalam musim paceklik, artinya sebuah musibah yang menimpa semua orang. Uang ini kan inflasinya menimpa semua orang kan. Maka orang yang berbuat riba, besar-besarnya luar biasa. Bukan antara pelaku riba saja, karena mereka akan menyebabkan terjadi inflasi, maka akan menyebabkan kezaliman kepada seluruh orang yang memegang uang ini. Maka kepada penanya, sampaikan dengan baik kepada si pemberi pinjaman dan katakan kepada dia bahwa pendapat yang terkuat dari pendapat majami' fikih ya para ulama, kekurangannya kita bagi dua, maka saya bayarkan 5.750.000. Wabillahi taufiq.